Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel SketchDroid. Halo. Nah, di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi teman-teman, yaitu adalah skrip dari game Dahoud. Jadi buat teman-teman yang mau skripnya, kalian bisa langsung klik linknya di deskripsi teman-teman ya. Nanti di situ kalian akan diarahin sama kayak kalian ambil key di Arceus atau yang buat jalanin skripnya teman-teman ya, sama caranya kayak ambil key teman-teman ya. Nah, nanti kalau udah sampai akhir, nanti kalian tinggal copy aja skripnya. Terus tinggal kalian paste seperti ini teman-teman ya. Tinggal kalian klik di sini paste. Jadi kalau misalnya kosong gini, tinggal kalian klik paste gitu teman-teman ya. Karena kopinya juga udah pakai button yang terbaru teman-teman ya. Kalau udah gitu, terus kalau kalian yang belum punya Arceus-nya atau yang buat ngejalanin skripnya, kalau belum punya silahkan kalian bisa langsung klik aja channel SketchDroid-nya teman-teman ya. Nanti di paling depan sendiri di home atau di beranda itu bakalan ada teman-teman ya. Jadi tinggal langsung lihat aja. Cuma saran aku lihat yang paling terbaru, karena kan di situ ada tanggalnya, tinggal kalian cek aja teman-teman ya. Nah, kalau kalian mau lewat playlist juga bisa. Jadi tinggal kalian klik aja playlistnya teman-teman ya. Terus tinggal kalian tonton aja yang terbaru teman-teman. Nah, kalian juga bisa lewat jadi kalau misalnya kalian udah lewatin script teman-teman ya, tadi udah dapat script. Nah, nanti di situ juga ada Arceus. Jadi terserah kalian mau lewat web atau mau lewat yang dari video teman-teman ya, video yang di YouTube, yang di web juga ada videonya. Jadi gitu teman-teman ya, kalau udah punya keduanya, udah punya scriptnya, terus udah punya Arceusnya, tinggal langsung aja kalian execute teman-teman ya, kayak gini gampang banget. Nah, terus kalian kalau misalnya lihat di sini itu GUI-nya kan cuma ada satu, sedangkan kalau kalian lihat di thumbnail itu ada dua teman-teman ya, dan fiturnya jadi banyak teman-teman ya. Itu caranya kalian itu bisa klik yang ini, yang Faded ini teman-teman ya. Kalian klik gini, mungkin aku munculin dulu supaya kalian itu bisa lihat teman-teman ya. Nah, ini aku munculin dulu supaya kalian bisa tahu teman-teman ya. Nah, gini. Nah, cuma sebelum bahas yang ini, mungkin yang ini dulu teman-teman ya. Kalian bisa cek di sini. Ini yang fitur simpel ya teman-teman ya. Jadi ini kalian bisa cek uang, terus aimbot. Cuma nggak tahu teman-teman ya, kalau aimbot susah banget di contoh ini kalau di emulator. Jadi buat teman-teman yang playernya di mobile, misalnya pakai mobile, itu mungkin kalian bisa coba sendiri teman-teman ya. Kalau untuk yang gini-gini teman-teman ya, ini untuk lock teman-teman ya dan lain sebagainya. Di sini ada, di sini ada anti FK juga teman-teman ya. Nah, gini. Jadi ini kayak GUI terpisah. Ini untuk TP-TP, kalau TP-TP gampang kliknya teman-teman ya gitu. Nah, mungkin gitu aja teman-teman ya. Di sini fiturnya itu nggak gitu banyak. Mungkin langsung bahas yang satunya yang fiturnya banyak. Nah, jadi silahkan kalian bisa munculin yang ini kayak tadi, klik yang Faded teman-teman ya. Terus nanti di sini bisa muncul macam-macam. Di sini bagian pertama teman-teman ya. Ini agak susah digesernya, mohon maaf. Nah, kalian bisa masuk ke sini, terus home gini, misalnya home-nya kayak gini, teman-teman bisa lihat case kita, terus bisa lihat bounty. Nah, terus kalian bisa masuk ke bagian main, teman-teman ya. Di main ini bisa fly. Cuma kan fly-nya pakai X, cuma kalau misalnya di mobile itu nggak tahu, teman-teman ya, untuk fly-nya pakai apa. Kalau di PC, jadi biasanya pakai X, teman-teman ya. Nanti bakal langsung nge-fly, teman-teman ya. Maksudnya terbang. Nah, di sini ada gini, teman-teman ya, superhuman, no clip, gini-gini. Ini kurang ngerti juga apa, teman-teman ya. Coba kalau misalnya di PC itu lebih mudah. Jadi kalau misalnya di HP kalian bisa coba sendiri aja, teman-teman ya. Di emulator sama di HP itu kurang lebih sama, teman-teman ya. Jadi banyak yang nggak bisa, teman-teman ya. Tinggal kalian coba aja. Cuma kalau yang kayak gini anti fling itu bisa kalian pakai, teman-teman ya. Itu kan normal aja. Di sini auto heal, cukup banyak fiturnya. Kalian bisa coba aja. Ini dipakai nanti ares, anti storm kayak gini, teman-teman ya. Anti grip. Jadi auto armor ini buat yang punya uang, teman-teman ya, bisa pakai. Auto heal yang punya makanan teman-teman ya. Nah, ini kan bisa pakai-pakai aja semuanya teman-teman ya gitu ya, kalau kalian mau pakai. Nah, terus di sini ada lagi teman-teman ya, di bagian combat. Ini untuk combatnya kalau misalnya kalian mau pakai. Nah, ini teman-teman ya tuh. Nah, gini kalian bisa pakai-pakai teman-teman ya. Ini agak-agak susah, jadi silahkan kalian bisa pilih aja yang kalian mau pakai teman-teman ya. Nah, terus juga setauku di sini tuh ada auto ini, auto farm teman-teman ya. Bentar teman-teman ya, cuma lupa di mana lokasinya. Nanti mungkin kalau udah ketemu teman-teman ya. Langsung aja di sini ke bawah lagi. Di sini ada, nah, ini ada auto farm teman-teman ya. Auto farm ini untuk, nah, ini kalian bisa klik yang ini teman-teman ya. Misalnya kalian klik ini sampai warnanya hijau teman-teman ya, kayak ini. Ini agak susah ngekliknya teman-teman ya. Ini kalau misalnya kalian di mobile nggak tahu susah apa enggak teman-teman ya, tinggal kalian coba klik aja sampai lampunya berwarna hijau teman-teman ya. Atau enggak kalau udah jalan teman-teman ya, kadang-kadang ini suka ngebak-ngebak gitu ngekliknya. Nah, ini kan nggak jalan teman-teman ya, kalian bisa klik lagi sampai mungkin dia jalan. Nah, kayak gitu teman-teman ya, sampai hijau. Nah, nanti dia bakal otomatis mukul-mukulin teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kalian mukulnya itu nggak jalan, ini kalian bisa pojokin kayak gini, apa namanya, GUI kalian pojokin ke bawah supaya dia itu nggak menghalangi layar kalian. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi dia mau mukul-mukul si tempat case nya teman-teman ya, baru nanti bakal diambil. Jadi gitu teman-teman ya tipsnya, kalau misalnya kalian yang nggak mau mukul-mukul karakter kalian itu bisa digeser ini GUI nya teman-teman ya. Itu di sini ada auto farm yang lainnya teman-teman ya, cuma nggak tahu apa ini kalau yang lainnya. Jadi kalian bisa coba sendiri aja, mungkin kalau kalian player Dahoud harusnya tahu teman-teman ya. Gitu, terus ini fitur-fitur lainnya, di sini ada auto beli teman-teman ya, buat beli-beli. Dan di sini ada gini buat ngedrop case juga ada teman-teman ya, macam-macam. Dan ini untuk tema teman-teman ya, ada kreditnya. Nah, ini pembuatnya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu gitu kan.
Nah gini, ini ada Fanny juga teman-teman ya. Di sini ada lokasi sama kayak yang tadi. Di sini ada apa namanya lokasi teman-teman ya, buat TP-TP. Nah gini, cuma nggak tahu yang ini kayaknya nggak work teman-teman ya. Lebih work yang di sini. Atau mungkin karena lagi mati tadi karakterku teman-teman. Kayaknya lagi mati. Nah itu teman-teman ya, work ternyata. Nah ini untuk God Mode teman-teman ya. Ini God Mode-nya cuma nggak tahu kalau di mobil itu work apa enggak. Langsung aja dicoba teman-teman ya. Ini God Mode All. Jadi God Mode itu ada dua tipe. Yang satu itu bisa nggak kena gun, yang satunya bisa nggak kena melee teman-teman ya. Mungkin langsung aja dicoba teman-teman ya. Kalau coba-coba gitu langsung aja ke bank aja teman-teman ya, yang ramai orang. Oh, nah ini kok di luar bank ya teman-teman ya. Harusnya, nah harusnya di luar teman-teman ya, kayak gini. Mungkin langsung aja ke depan teman-teman ya. Coba dibukulin orang, cuma nggak tahu God Mode-nya di mobile itu work apa enggak teman-teman ya. Mungkin langsung aja tes teman-teman ya, ngegangguin orang. Nah ini, nah itu teman-teman ya, kayaknya aman teman-teman ya. Dari yang tadi dibacok-bacok itu aman kayaknya teman-teman ya. Itu ditembak juga aman. Jadi mungkin ini salah satu yang bagus buat mobile. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai yang untuk mobile terus mau ada fitur God Mode ya, supaya kebal teman-teman ya, silahkan kalian bisa pakai yang ini teman-teman ya. Mungkin ini AM-nya juga harusnya bisa teman-teman ya, cuma karena susah contohinnya jadi ribet teman-teman ya. Jadi gitu ya, kalau misalnya kalian yang udah punya uang terus sudah bisa beli senjata, silahkan kalian bisa pakai AM-nya terus lain sebagainya. Ini cukup bagus teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman ya untuk video kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah tonton videonya. Buat teman-teman yang suka sama videonya bisa di like, dan buat teman-teman yang gak suka sama videonya bisa di dislike. Itu kalian bisa lihat sendiri aja teman-teman ya, untuk God Mode-nya udah jalan atau yang buat kebalnya udah jalan teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya, silahkan kalian bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke Discord Skase Gaming teman-teman ya. Jadi Discord-nya sama Skase Droid sama Skase Gaming, tinggal kalian klik aja, ada di deskripsi. Terus buat teman-teman yang mau pakai script PC, silahkan kalian bisa masuk aja teman-teman ya ke Skase Gaming, ada di deskripsi juga teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe juga, silahkan bisa subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel Skase Droid. Thank you, see you next time, bye-bye.